turup. KM Karak, Kurang Kabang, Kabang Nion, nomor rekening. Dengan sorangan. Terus dengan sorangan. Enggak, asik banget ya. Dari tahun 2018 aja Pak, sampai sekarang. 2018, di Ciampea. Selama pandemi, berapa persen kira ininya Pak, turunnya? Ya, sekitar bisa kurangin lah malah. Banyak? Banyak kurangin. Berhubung kita mau jual di situ aja, harganya murah, terus gimana tampung aja dulu. Sekarang harga berapa Pak? Sekarang harganya berapa? Kalau besi tua, kalau bangsa ini mah 55 Pak. Sekilo? Iya. 55 ribu sekilo? Iya. Dulu sebelum pandemi? Sebelum pandemi mah lumayan Pak, 6 ribu. 6 ribu? Biasanya ngambil di mana Pak? Bisa ngambil di Serang, di mana aja Pak? Serang, Murang. Karena sekarang lagi nggak ada impor, jadinya yeah, jatuhnya ini murah. Murah. Susah dapatnya ya? Susah dapatnya juga. Masih ada modal masih 2 kali lipat Pak. Ini baru pertama yang ngajuin Pak? Baru pertama. Oh. Jadi nggak ada kesulitan di desa sampai pengajuan di sini? Tahu juga, ini baru pertama ini. Harapannya apa Pak? Ya mudah-mudahan aja cah. Selama pandemi ini gimana jualannya Pak? Oh, ya namanya jualan itu ya gimana kadang-kadang ramai kadang-kadang. Sekarang lagi buka di online Pak. Bagus tadi. Di online ya masih mending lah. Ini baru pertama ngajuin bantuan UKM. Iya. Kalau gelombang itu kan udah pada dapat, kalau di sana di tempat saya udah pada dapat Pak. Udah pada dapat. Iya. Usahanya udah lama Pak? Usaha? Pas kemarin kena PHK aja Pak. Oh, PHK-nya kapan? Ada sekitar 4 bulan lah kemarin. 4 bulan? Berarti sejak pandemi kemarin aja. Pandemi Pak. Ya. Di perusahaan apa Pak? Saya dulu kerja di Elang Pak. Pabrik ban itu. Besaran pengeluaran gitu, jadi alih profesi lah nyobain. Bagus nggak jualan lo yang? Alhamdulillah sih Pak, kalau buat ya makan sih masih masih bisa. Ya, alhamdulillah lah masih bisa ini. Kemarin kan modal dari itu, dari BPJS tenaga kerja itu. Oh, cair buat dana BPJS aja. Ya. Langsung cair, kurang ingin ATM langsung dulur harus cair. Bisa keburu nomor kamar pribadi. Jangan lupa subscribe ya!